ke mana? Mana belum pasang lagi bukti ya? Mana? Jaring nelayan Tanjung Uma sebanyak 36 utas atau sepanjang 30 meter digilas kapal Shifuhai Panama yang melintasi perairan Nongsa pada hari Sabtu kemarin. Akibat kejadian ini, nelayan dirugikan sekitar 6.600 dolar Singapura atau setara dengan 50 juta rupiah. Adan Ketua Kelompok Nelayan Tradisional Tanjung Uma Kampung Agas menyatakan, setelah kejadian tersebut, nelayan mencoba mengejar kapal yang menabrak. Namun via kapal menembakkan senapan peringatan ke udara, sehingga para nelayan pun ketakutan dan berbalik pulang. Selanjutnya, para nelayan ini melaporkan kasus ini ke kantor Pelabuhan Laut Batam pada hari Selasa dan berharap pihak agen kapal dapat mengganti kerugian mereka. Kapal tuh, kami pun tak sangka juga, tak tahu kapal. Soalnya kami tak ada informasi bahwa ada kapal memasang kabel. Nah, jadi kami pun tak ada curiga. Jadi di kapal itu langsung nabrak jaring kami. Oh, kapal yang masang kabel? Iya. Maksudnya kapal ngecek kabel? Ngecek kabel. Ngecek kabel? Iya. Jadi tempat daerah ketangkapan orang apa? Ah, tempat kami menangkap ikan. Jadi sehari-hari kami menangkap ikan di situ. Jaring itu dihantam apa? Dihantam kapal. Kami mau ngejar, kami pun bukan minta, bukan mau rusuh. Kami cuma minta ada, tak menjawab. Tahu-tahu ditembak pakai kembang api sama kapal itu. Oh, sempat di bapak, bapak ada berapa orang para nelayan ini semua? Ada. Pokoknya kalau nelayan di laut malam itu 30 lebih buah. Oh, jadi mendatangkan itu kapal, tapi satu bot, datang kapal satu bot aja. Tapi, yang jualnya mana yang kena, kejar. Minta tanggung jawab lah gitu. Jadi kami ngempet tak bisa langsung ditembak pakai kembang api. Kembang api. Ya. Kapal apa tuh Pak Hamad? Kapal CS Buhai Panama. Akibat rusaknya jaring yang khusus untuk menangkap ikan tenggiri ini, para nelayan tidak dapat melaut untuk mencari ikan. Untuk itu, para nelayan berharap pihak terkait khususnya Kanpel dapat segera menindaklanjuti laporan mereka. Nando Kru dari Batam mengabarkan.